Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kita akan ini rumah Cika. Wow. Rumahnya mewah banget ya teman-teman. Katanya di sini tuh nggak ada mama papanya. Nah, kita lihat bagian terasnya dulu teman-teman. Ini dia. Jadi bagian terasnya ada kolam renang. Terus di sana itu ada kursi tuh. Ada kursinya. Nah, kita bisa nyantai. Iya, kita bisa nyantai di sini teman-teman. Nah, kita lihat bagian depannya lagi teman-teman itu. Nah, jadi dia itu nggak ada pagarnya teman-teman. Langsung tembus aja. Nah, kita langsung masuk yuk ke rumahnya Cika. Cika. Gak bisa teman-teman, kita langsung masuk. Cika. Iya. Yaudah yuk. Selamat datang ya di rumah aku. Iya. Eh, mama papamu gimana? Gak ada. Kita langsung lihat-lihat aja ya rumah aku. Oke. Ayo. Nah, di bagian ruang tamunya itu di sini aku pasang kursi warna putih, terus ada mejanya. Terus di sini tuh ada bunga ya, Cika? Iya, bagus banget. Di sini ada piano. Iya. Ih, bagus banget kok semuanya warna putih ya. Iya, jadi aku tuh suka warna putih gitu. Nah, di sini. Di sini ada yang tempat makan gitu untuk orang tua kamu. Iya, di sini sih kalau ada tamu udah datang terus aku suruh makan. Terus ini untuk apa? Ini tuh kursinya. Kursi sini tuh namanya ruang keluarga, bisa sambil baca buku gitu. Terus kamu terus kamu di mana mau tidur? Aku tidurnya di atas. Di mana di atas? Oh, nah, yuk kita langsung naik tidur. Ya Sakura, kita lihat di atas. Emang rumah kamu bagus sekali. Iya, bagus. Nah, bagian atasnya itu kayak gini nih, kayak ke atas. Nah, di atasnya itu ada kamar tidur aku. Di mana? Ya, di sini. Nih. Di situ kali, di dalam. Iya. Wah, di sini ada laptop tua ya. Iya, di sini aku sama abang aku kalau kerja tugas. Emang kerja tugasnya apa kali dikasih bubur? Ada loh tugas makalah gitu. Kayak terus di sini? Itu tempat tidur. Dua ya? Iya. Untuk siapa lagi atuh? Untuk kakak aku kan punya kakak perempuan. Kakak perempuan? Iya. Kan kakak laki-laki. Kakak perempuan dong. Masa aku tidur sama laki sih? Kakak perempuan aku lagi pergi kuliah jadi nggak ada di rumah. Oh, di sini tuh apa? Nah, di sini tuh WC gitu. Kalau kamu mau pup, bisa di sini. Yaudah, besok aku mau malam di sini ya. Malam aja. Ini apa? Kok besar amat? Ini tuh bola raksasa gitu. Nanti kalau kamu mau angkat, mau main bola gitu di mana? Iya, tinggal ditendang aja. Di mana tinggal diangkat kali? Iya. Terus di sini ada apa? Itu, nah ini tuh lemari tahu? Oh, lemari, tapi di situnya kok ada televisi. Oh ya, di sini mungkin tidur mamamu ya? Iya. Papamu di mana mau tidur? Di situ. Enggak kali, di bawah. Iya, di bawah. Emang? Nah, di sini ini kayak ruang kosong gitu. Kok ruangan kosong? Nah ini untuk papa kamu nanti kalau biasa dia suka yang ini. Iya. Untuk keluarga kamu, nenek kamu. Ini kan rumah baru jadi aku agak bingung gitu. Ini untuk nah, nenek ini, kamu. Iya, di sini tuh nenek aku yang cantik itu. Kakek itu di sini. Wah. Ada pohon. Di sini bagus banget. Ini nih mau jadi kamar aku deh. Aku suka banget yang ini. Yaudah aku yang ini aja lah, kakek. Iya, kalau kamu mau bermalam ya di sini aja. Yaudah sebentar malam. Iya, kok ada pohon di sini? Ya ini tuh aku kan suka pohon. Kalau malam aku suka manjat pohon. Aku ini
beda bisa, dari yang lain. Bisa tembus gitu, bisa yang lain. Iya, beda dari terus yang lain. Terus kakek itu. Kamu di mana? Oh, kakek. Oh, di sini ada kamar mandi. Iya. Kamu punya kamar mandinya. Ada kamar mandinya ada dua gitu. Bagus satu. Kan rumahku? Ya, bagus sih. Oh iya. Gimana kalau kita lihat-lihat lagi dong. Ya udah, kamu pasti penasaran banget sama rumah aku. Rumah aku cantik kan? Ini tuh mahal banget tuh rumahnya. Dibeliin sama papa aku. Sama mamamu. Iya. Harganya tuh 2 miliar. Waduh, mahal amat. Kalau aku beli kayak gini. Cika, kamu batuk-batuk ya? Iya, aku batuk. Terus di sini ada. Oh iya, di sana tuh ada tempat cuci piringnya. Iya, jadi di sini bisa sama cuci piring. Jadi kalau kamu datang makan langsung cuci piring ya. Iya, gimana sih kamu? Kamu aja lah. Kamu kan jadi ini kan rumah kamu. Ya gitu dong, kalau ada tamu langsung cuci piring aja, jadi oh iya, repot. Oh iya. Nah, di sini ada buku tuh. Jadi kalau kamu mau baca buku, bisa pilih aja di sini. Ada buku matematika, bahasa Inggris, buku cerpen, banyak deh. Oh iya, kamu sukanya warna apa sih? Aku warna hijau. Aku suka semuanya sih, soalnya aku suka baca buku gitu. Warna kuning. Iya, semuanya. Ya udah, yuk kita lihat lagi rumah aku. Pasti kamu penasaran banget. Ya udah yuk. Cika, emang kamu punya rumah mewah ini orang tuamu kasih? Iya, aku dikasih orang tua aku. Aku terus kan anak kesayangannya. Nah, di sini tuh bisa ditempatin pajangan, tapi aku belum pasang. Di sini kamu bisa pasang foto. Bukan. Bisa pasang pajangan gitu. Oh, di sini juga kita bisa taruh mainan adik kamu. Iya, bisa pasang foto juga di sini. Oh ya. Jadi kenapa yang kosong-kosong ini nggak dipasang apa-apa stiker, bukan? Ya belum, kan ini kan rumah baru. Ya udah, kita lihat-lihat lagi. Kita lihat dari di luar yuk. Emang kenapa di situ ada apa? Ayo kita lihat dari luar. Nah, jadi rumahku tuh kayak gini nih Sakura, mewah banget kan dari luar. Itu ada apa? Kok ada cermin? Itu kan cuman kaca besar untuk nembus keluar. Coba, kita kesana. Iya, kamu keliling-keliling aja rumahku tuh. Wah, kok bisa sih? Waduh, ini kan kamar kamu, mana bisa? Iya, bisa dong. Kita bisa tembus di sini. Iya, jadi aku kalau dimarahin bisa lompat di sini. Tuh, sambil lari. Oh, biasa kamu biasa kamu kalau suruh kerja tugas itu harus kabur. Kamu iya. Lewat jendela. Iya, biasanya aku kabur kalau malas banget kerja tugas terus disuruh terus. Oh, terus kamu disuruh berenang. Aku sih orangnya malas banget berenang. Adik kamu aja dengan bang kamu. Iya. Oh iya, emang kamu di sini rumah kamu? Iya, dari tadi aku bilang di rumah aku. Kamu sih gimana sih? Gimana kalau kita masuk di rumah kamu aja yuk? Ya ayo. Sakura nih, Kak Cika, nanti kapan mama papa pulang? Aku sih nggak tahu kapan mereka pulang. Mereka kan orangnya sibuk. Sibuk pergi kantor. Iya. Ini kan udah sore ya. Udah, aku pulang dulu ya Cika. Iya. Dan sebentar malam aku kesini untuk tidur. Iya, kamu kesini aja. Kamu hati-hati ya di jalan. Oke. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Iya. Nanti kamu jemput aku ya. Oke, siap. Seneng banget deh aku. Pulang dulu ah. Sudah dulu ya videonya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nonton video Mila.